Sorotan berikutnya, Saudara, hari terakhir pendaftaran bakal calon kepala daerah di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Bulukumba, Sulawesi Selatan diwarnai keributan. Salah satu rombongan pengantar pasangan calon terlibat adu mulut dengan petugas keamanan. Kericuan terjadi saat salah satu rombongan pendukung paslon Jamaluddin M. Syamsyir sama Tommy Satria Yulianto terlibat adu mulut dengan petugas keamanan karena dilarang masuk. Aksi saling dorong tak terhindarkan. Keributan ini dipicu karena pendukung paslon dilarang masuk ke aula KPU Bulukumba karena tidak memiliki tanda pengenal. Keributan akhirnya dapat dihentikan setelah beberapa petugas dan kader partai berusaha melerai.